ganja. Kamar mandi, Pak.
aja, Jar. Jangan yang semarang terus, Pak. Ya, ini hotelnya lebih klasik. Foto dalam. Hotelnya lebih klasik. Kamar mandinya modern. Ya. Ini tempat ini tadi untuk masjid. Ini bisa untuk kalau ada pamannya kayak boro bisa. Ini 160 Pak, 160 cm. Lah kurang cukup dong. Iya. Turunnya sudah ya. Ini 2 meter. Ini 2 meter Bapak 180-an. 75 80. Bisa Pak. Ya Pak Gitu, ini saya yang lima besar di nasional, aku masih oke. Saya nyontoh Malaysia Pak. Ini? Ya, jadi ukir-ukirannya apa itu lebih lah. Kalau yang dari Cina asli, ini gempoknya itu tidak seperti ini. Ini memang... Ini repro? Repro, betul Pak. Ibu-ibu ya? Ya, ibu-ibu yang di depan tadi hasilnya dikaryakan di sini. Oh, iya. Ini Pak, foto ini Bapak. 2013. Iya Pak, rambutnya masih ada hitam Pak. Katanya Pak Jokowi suruh putih ya. Iya Pak, tapi udah nggak menggerut lagi sih. Ya gitu Pak. Itu pernah ada Pak Victor, ada Mas Bigi. Lah semiki ya Pak, Bapak paham ini batik sip ini. Yang kalau yang sini Pak, yang dalam Pak ini anwasnya kan. Kalau langsung kan banyak kain. Biasanya kalau orang datang ke sini pengennya langsung pakai. Oh, benar juga sih kan orang pengen ya. Betul Pak. Instan. Ya. Itu kan Bapak yang pernah langsung kita bangun waktu berjalan pidato waktu Imlek itu kan. Nah, sekarang mulai telepon PUPR. Basuki sudah. Ya. Maksud saya kalau sudah tinggal event. Iya. Show apa? Mode show gitu ya di sini. Pak, tolong Pak, yang utama itu kalau bisa Pak travel Pak. Atau pokoknya ada mobil IS itu dari Semarang ke Lasem itu 2 Pak. Ada penumpang nggak ada penumpang itu nek bisa itu ada Pak. Jadi kesulitannya itu Semarang menuju ke Lasem itu masalah transportasi. Oh, iya. Tolong Pak nek bisa itu Pak dimajukan. Ya pokoknya ada mobil IS itu 2 bisa bolak-balik. Nah, itu syukur ada penumpang, nggak ada penumpang. Nah terus di bandara penumpangnya terus piye? Tetap itu jalan nanti lama-lama kan pertama kan 1 2 3 4 lama-lama kan tetap orang itu mengenal jam sekian itu tetap jalan terus seperti kalau Solo itu kan ada Jepran Pak itu kan jalan terus tetap ya itu Pak maksudnya Pak tolong Pak Trans Jawa Tengah ya bis. Kayak event itu oke. Terus itu transportasi itu Pak ya. Oh, itu dikumpul-kumpulin ya. Juga ya ini ya. Itu ini. Oke, kok ada teman. Dikumpul-kumpulin dari anu juga ya. Dari karya luar ya. Ada di dalam negeri. Oh, ada boardnya. Ini all size gitu. Oh, enggak ada ukuran. Buat ibunya, Pak. Ya masa buat bapaknya. Ada loh, Pak. Ini ukurannya apa ini? Ini ada ukurannya buat bapak juga ada kalau mau nanti diambilin. XL. Iya ada. MM. M ukuran M. Pak Ganjar minum Pak. Silakan Pak. Ini Ganjar benernya bisa minum. Ini masih kembali kita kan. Pak, minum dulu Pak. Kawis Pak. Yang minum ini. Ayo. Ayo teman-teman dari Pak Ganjar. Iya, silakan. Kru tim, ya, silakan minum Bapak. Minum Pak. Ayo teman-teman dari monggo Pak. Manis itu Pak, apa warnanya fusia? Warna-warna fusia, warna-warna kuningnya Pak. Nah ini juga cantik. Ukurannya apa? M juga. Beda model aja. Oh iya. Ini
pembantunya lagi. Ya. Ini boleh jual. Yang beli batik yang cantik nih. Makasih Bapak Hus. Ini ada batik ini yang dipilih batik botit Lasem ya. Bapak Ganjar aja datang ke sini loh. Bojone. Iya, Mas. Ini untuk hall, untuk nanti kayak pameran dan tidak harus di Rembang. Atas nanti ruang meeting room, ini ada beberapa kamar untuk 20 orang. 20 orang bisa, atas bisa untuk 60 orang. Nah ini kayak ballroom, tapi ballroom terbuka, Pak. Ya siapa tahu, Pak, nanti Lasem diadakan event gitu, Pak. Lasem, ya? Ya, monggo. Ini kan sampai, ini view-nya kan, ini kan daerah pecinan, tapi kan Masjid Lasem kan yoketok gitu loh, Pak. Sip toh, Pak. Sip. Ya. Ya, terima kasih. Pak Presiden dulu sudah meminta beberapa tempat heritage itu kita pelihara. Dan salah satu yang di Lasem ini. Kemudian dieksekusi sama Basuki. Lama saya lewat, belum pernah mampir. Saya hanya dikasih fotonya, gambarnya begitu. Dan hari ini kita coba mampir. Melihat bagaimana revitalisasi itu bisa dilakukan dan ternyata beberapa sudut-sudut eksotis ternyata bisa di make up jauh lebih bagus ya. Di depan umpama ini ada model rumah batik yang di Lasem ya, pembatiknya ada di sana. Gedungnya tua, tinggal diperbaiki saja. Nah ini beberapa yang sudah dibikin, ada tempat makannya. Ya meskipun bentuknya masih belum seperti yang dibayangkan orang, tapi jauh lebih bagus dari sebelumnya. Tempatnya bersih, infrastrukturnya diperbaiki. Dan kita harapkan nanti Lasem ini akan hidup. Kalau berikutnya nanti kita bisa create lebih bagus lagi. Banyak event ada di sini. Mungkin ya Lasem tempo dulu dan Lasem masa sekarang itu, wah itu tentu akan sangat bagus sekali. Dengan segala kreativitas yang muncul. Jadi ada sejarahnya, tapi juga ada bentuk-bentuk yang modern. Punya nilai heritage-nya ada, terus kemudian kreatifnya ada, wisatanya ada ya, sehingga ekonominya bisa tumbuh sih. Ya. Nih lagi berdaya nih Lasem nih, salam Lasem yuk.